بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المخوف عقابه العلي العظيم شانه النافذ امره وحكمه وقضاؤه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل جلاله وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد الرافع قدره وعلى آله وصحبه وذريته ومن إلى الله خوفه وخشيته أما بعد Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan dipertemukan di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau Sampai hari kiamat nantinya Para muhibbin, rahimakumullah Al-hikmatus sabi'atu wal-arba'una ba'dal mi'ah min al-hikam al qalal imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari hikmah yang ke-147 dari al-hikam berkata pengarang Imam Ahmad bin Atha'illah as-Sakandari rahimahullah Wa idza aratta ayyab tahalaka babal khaw fashhad ma minka ilai Dan apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu khaw pintu takut Apabila engkau menghendaki Allah bukakan bagi engkau pintu takut, maka pandanglah sesuatu yang dari engkau kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, kita pandang bagaimana selama ini adab kita kepada Allah, bagaimana selama ini perhatian kita kepada Allah, bagaimana selama ini khidmat kita kepada Allah. Nah, bila kita pandang yang dari kita ke Allah, maka kita akan dibukakan Allah pintu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Al-khawf 'inda ba'dil ulama ibaratun an ta'allumil qalbi bi sababi tawakku'i makruhin bil istiqbal. Dimaksud dengan takut itu Menurut sebahagian ulama, yang dikehendaki dengan takut itu adalah satu ibarat daripada sakitnya hati. Yang namanya takut itu adalah sakit hati, dengan sebab datangnya perkara yang tidak disenangi di masa yang akan datang. Nah itulah yang dimaksud dengan takut ini. Hati kita sakit karena isuk kita akan mendapat sesuatu yang selama ini kita tidak suka sesuatu itu. Nah itulah namanya takut. Kita sakit hati karena besok orang akan datang menyita harta benda kita sakit hati itu dinamakan adalah takut, takut sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disukai di masa yang akan datang. min Allah wa taala imma dunya wa imma Sedangkan takut terhadap Allah, takut terhadap Allah itu artinya dia takut bahwa Allah akan menyiksa dia baik di dunia ini ataupun kelak di akhirat nah itu pengertian takut kepada Allah sakit hati sakit hati karena akan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala nah ini takut terhadap Allah Takut inilah yang kita dituntut untuk bersifat dengannya. Bahwa hati kita ini sakit karena kita akan menghadapi akan menghadapi ancaman, akan menghadapi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Ummul mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suatu hari beliau menangis menangis Siti Aisyah ini Rasulullah melihat Siti Aisyah ini menangis lalu beliau berkata mayubkik apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah apa yang membuat engkau menangis Qalat berkata Aisyah Zakar Tunar Ulun teringat neraka. Nah Ulun teringat neraka Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakar Tunar Fabakaitu itu Ulun teringat neraka lalu Ulun menangis. Nah ini tangisan itu adalah tanda tanda sakitnya hati yang dinamakan takut menangis karena teringat neraka. Bahal tazkuruna qiyamah. Adakah engkau ingat wahai Rasulullah kepada istri-istri engkau di hari kiamat nanti? Apakah engkau ingat wahai Rasulullah akan istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab amma bi thalathati mawatin fala yazkuru ahadun ahada Ujar Nabi pada tiga tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat akan seseorang jiwa pun. Nah, di tiga tempat itu di tiga keadaan itu seseorang tidak akan ingat kepada siapa jua pun selain memikirkan dirinya. Yang pertama disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimbang amal, ketika kita dimajukan untuk menghadapi timbangan amal. Ditimbang satu persatu kebaikan kita, ditimbang satu persatu dosa-dosa kita. Nah, waktu kita menunggu perusis itu, kita tidak ingat siapa jiwapun. pun, selain memikirkan nasib diri kita sendiri. Sampai ada keputusannya, nah, dari situ kita hanya ingat dengan siapa orang yang mungkin kita cintai di dalam dunia ini. Yang kedua, ujar Nabi kita, seseorang tidak akan ingat siapa jiwa pun di waktu menunggu penyerahan Kitab Catatan Amal. Apakah catatan Amal itu diserahkan dari kiri, dari kanan, atau belakang? Apabila diserahkan dari kanan, berarti kita selamat. Bila diserahkan catatan amal itu dari kiri atau belakang, kita binasa. Nah, waktu menunggu di mana orang akan menyerahkan kitab itu, nah di situ kita tidak ingat siapa jua pun, selain hanya menunggu memikirkan nasib kita masing-masing. Nah, yang ketiga, ujar nabi kita, seseorang tidak akan ingat seseorang ketika melalui siratal mustaqim Nah di waktu kita melalui siratal mustaqim Jangankan memikirkan anak bini siapa Diri sendiri pun belum tentu selamat Sampai kita menyeberang ke surga Hanya kita ingat dengan orang-orang yang kita cintai Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi tangisan Aisyah radhiyallahu anha Karena beliau teringat neraka itu adalah bukti takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah yang ke-147 ini um, menerangkan bahwa kalau kita hendak dapat uh, takut itu macam apa caranya? Macam Aisyah tadi kan sudah dapat takut tuh. Aisyah sudah dapat takut. Begitu ingat neraka menangis. Itu suatu bukti bahwa beliau sudah dapat takut. Nah, kalau kita ingat neraka belum tentu menangis. Ingat azab kubur belum tentu menangis. Ingat al mustaqim belum tentu menangis, belum tentu sedih. Itu menunjukkan bahwa kita Belum memiliki rasa khaw Belum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di dalam sebuah hadis Disebutkan bahwa Barang siapa yang Di dalam dunia Tidak mempunyai rasa takut Maka di akhirat Dia akan ketakutan Siapa di dunia Dia mempunyai rasa takut maka di akhirat dia dalam keadaan aman dan tentram Nah jadi ini yang dimaksud bagaimana caranya supaya kita bisa dibukakan Allah pintu khawb, pintu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad ibnu Atta'illah beliau menerangkan satu di antara sekian sekian jalan untuk mendapatkan pintu, pintu haup itu disebutkan tadi oleh beliau bahwa mengingat dosa-dosa kita, nah, kita ingat dosa-dosa kita. Satu persatu, kita ingat dosa kita, pelanggaran kita kepada hukum Allah. Baik kita melanggar hukum Allah secara sembunyi. Bahkan kita berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah hamba Allah. Hmm. Itu kalau orang melanggar hukum Allah di waktu sendiri, itu lebih ringan dibanding dengan orang yang berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hamba Allah. Contohnya, umpamanya contoh yang paling ringan, laki-laki. Laki-laki itu -laki kada boleh memakai emas. Kada boleh memakai emas. Tapi, tapi dia pakai emas di dalam kamarnya. Nah, di dalam kamarnya tidak ada orang yang melihatnya. Itu dosa. Walaupun tidak dilihat orang, laki-laki itu -laki memakai emas itu dosa. Nah, memakai emas bagi laki-laki dosa, tapi dipakai di dalam kamar, tidak ada satu orang pun yang melihat. Ini dosa. Tapi dosanya tidak sebesar kalau dia pakai emas di tengah-tengah hamba Allah. Dilihat oleh makhluk Allah, nah, ini kita ingat pelanggaran-pelanggaran kita kepada hukum Allah. Kita berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah hamba Allah. Kita berani melanggar hukum Allah di tengah pasar. Kita berani melanggar hukum Allah di tempat-tempat umum. Ini menunjukkan bahwa begitu begitu hinanya, begitu jahatnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ingat itu. Ingati dosa-dosa kita. Mulai mata kita, dosa kita di mata, dosa di telinga, dosa di lisan kita, di tangan, di kaki, di mana mana dosa kita ingat. Bila kita ingat dosa-dosa itu, itu Allah akan membukakan bukan pintu agar kita diberi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi mengingat dosa ditambah lagi kita mengingat banyaknya musuh-musuh kita. Kasratul khusum, banyaknya musuh kita. Siapa musuh kita? Orang yang kita gibah. Ini musuh. Orang yang kita gibah Orang yang kita fitnah Orang yang kita ambil hartanya secara tidak sah Nah ini orang-orang satu persatu Di akhirat kelak akan menuntut Mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada kita Nah kita ingat pulang itu Banyaknya muntung kuning nyambati orang Beribu-ribu satu pun dihitung Yang disambati Banyaknya mataku ini banyaknya harta orang yang aku ambil dengan jalan yang kada benar seratus ribu mungkin sejuta mungkin sepuluh juta mengambil harta orang dengan cara yang batil nah ini orang-orang ini akan menuntut kita di akhirat agar kita bayar dengan amal kebaikan kita nah kita ingat iya itu ingat nah itu apa usaha agar diberi Allah dibuka Allah pintu kau pintu takut tadi. Nah, jadi pertama mengingat banyaknya dosa yang sudah dilakukan, mengingat banyaknya musuh yang akan menuntut kita. Nah yang kedua yang kita ingat, azab Allah, nah, azab Allah. Azab Allah, kada akan bisa dikira, kada akan bisa dihitung, kada akan bisa diubayangkan. Di dalam neraka itu ada minuman yang namanya hamim. Begitu kita minum, hancur seluruh yang ada dalam tubuh kita. Luluh itu akan diberikan kepada orang-orang ahli neraka. Begitu kita hendak makanan, diberikan makanan yang penuh dengan duri, duri yang terbuat daripada api, itu akan dipaksa masuk ke dalam mulut kita sampai keluar di dubur kita. Nah, ingat-ingat azab-azab Allah seperti itu. Yang ketiga yang kita ingat agar dibukakan pintu takut ini adalah mengingat lemahnya kita daripada menghadapi azab Allah itu. Mampukah kita menghadapi azab Allah itu? Kita kasih suban sedikit saja kada karuan lah. Sangkal sedikit saja sudah kada karuan rasa. Ini azab Allah. Nah, kita bayangkan lemahnya diri kita menghadapi azab yang sedemikian berat itu. Tiga, yang keempat kita ingat kuasanya Allah Allah itu maha kuasa Allah maha kuasa Maha memaksa Allah kuasa dan maha memaksa Nah kalau kita membiasakan diri Mengingat empat macam tadi nah, Satu saat kita akan diberi Allah al khaw Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Para muhibbin rahimakumullah al waspun mahmud li -nabihi yastakimul insan fi mustaqim takut terhadap Allah itu adalah satu sifat yang terpuji satu sifat yang terpuji yang dengannya takut itu seseorang bisa lurus di jalan siratal mustaqim nah kalau orang ada punya takut atau takutnya kadang-kadang ada kadang-kadang hilang, ini orang akan tersesat dari jalan yang lurus. Karena takut inilah yang akan mencegah kita berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, takut inilah yang membuat kita untuk cepat bertobat kepada Allah. Nah, kalau orang kada punya takut, dia akan melakukan dosa. Malas untuk melakukan tobat karena kada punya takut. Atau takutnya ada cuma di bawah dari yang diharapkan. Qala zunnun al-misri annas ala tarik ma lam yazul anhumul khawb fa idha zala anhumul khawb dallu anit tarik. Manusia itu berada di atas satu jalan selama tidak hilang daripada mereka takut. Apabila takut itu hilang, mereka sesat dari jalan itu. Nah, kenapa kita melakukan maksiat? Kenapa kita mau menipu orang, mau menganiaya orang? Akibat akibat tidak adanya takut itu. Akibat tipisnya takut itu kalau memang ada takut, tipis takutnya. Maka ada sampai kepada yang ditentukan. Kala Abu Sulaiman Ad-Darani, "Ma farqal khauf qalban illa kharib." Tidaklah berpisah takut itu akan hati melainkan rubuh hati itu. Nah, bila takut ini berpisah pada hati, rubuh dah hati. Jadi takut inilah pondasinya agar kita bisa tetap di jalan Allah, agar tetap menjunjung perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. pala budda 'alal al 'abdi ayya khafa taala haqqa fatih, maka wajiblah atas seorang hamba bahwa dia takut kepada Allah, sebenar-benar takut kepada Allah. Nah, jadi semua orang kita ini ada punya takut, itu pasti. Ada takut kepada Allah. Cuma takutnya itu belum sampai kepada haqqa mahafati. Belum sampai kepada sebenar-benar takut Karena jika sampai ke haqqa makhafati Kita akan terhindar dari perbuatan dosa Kalaupun jatuh dalam dosa Jam itu juga tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita wajib bahwa kita punya takut ini Sebenar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Taala firman Allah Taala khafuni in kuntum Allah berfirman takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Nah jika kalian beriman takutlah kepadaku. Artinya kalau kada beriman kada perlu takut kepadaku. Wahafuni in kuntum mu'minin takutlah kalian jika kalian beriman. Nah, ini perintah Allah takut ini bukan hanya kepada orang-orang yang banyak dosa. Takut kepada Allah ini mesti dimiliki oleh orang yang ahli taat maupun orang yang ahli maksiat. Ini bukan hanya orang yang ahli maksiat yang disuruh takut kepada Allah. Justru orang taat pun sama, disuruh pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama berkata man ya, amila man amilal hasanah yahtaju ila khawfi arba'ati asya'a pakai bi man ya'malus sayyi'ah orang berbuat kebaikan sembahyang bersedekah nah orang ini mesti takut dengan empat perkara pakai bi man ya'malus sayyi'ah Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat dosa Orang ini berbuat baik Tetap perlu takut Apalagi orang yang berbuat dosa Apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang berbuat ibadah Satu Yang ditakutkan oleh orang-orang yang beribadah itu Khawful kabul Takut kalau-kalau ini diterima atau kada oleh Allah Sembahyang, puasa, bersedekah Itu mesti ada takutnya. Diterima kah oleh Allah ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya, hanya. Arti hanya itu adalah hasar. Allah hanya menerima amal ibadah orang yang takwa kepada Allah. Nah sekarang aku ini orang takwa ke kah kadakah? Nah jadi setiap kali kita melakukan ibadah di situ ada takutnya takut diterima juga ibadah ini atau kada. Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa habil berkorban diterima Allah? Kabil berkorban ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena habil takwa kepada Allah. Kabil kada takwa. Apa kada takwanya kabil? Satu, dengki. dengki lawan dang sana. Kada menerima hukuman, kada menerima keputusan. Sehingga kabil ini korbannya ditolak oleh Allah. Habil orang yang bersih, orang yang takwa kurbannya diterima Allah. Nah ini contohnya. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang takwa kepadanya. Nah yang kedua yang ditakuti ibadah itu adalah riaknya. Nah ini waspada hati-hati dengan ibadah. Ini kalau kalau ria, kalau kalau minta pujian makhluk, kalau kalau minta cari nama dengan makhluk, kalau minta sanjung kepada makhluk, minta hargai makhluk. Ini ria, orang yang beribadah mesti takut dengan datangnya si ria ini, karena di ria ini datang bukan hanya haram menggugurkan ibadah. Dua kali ini macam mana haram ibadah, karena ada artinya nah, yang ketiga yang ditakutkan lagi oleh orang yang sudah beribadah ini ibadah ini bisa juakah kena dibawa ke hadapan Allah. Bisa juakah ibadahku ini dibawa ke hadapan Allah. Karena kada sedikit ibadah yang kita perbuat sudah baik diterima belum kita meninggal dunia ibadah sudah terhapus. Orang sembahyang, puasa, bersedekah diterima Allah karena ini orang baik diterima ibadahnya disimpan oleh di alien nah, itu tempat penyimpanan amal-amal yang diterima Allah alien dikumpulkan di sana tapi dalam perjalanan hidup kita siapa tahu kita mengalami hal-hal yang menyebabkan amal ibadah kita gugur nah belum kita meninggal dunia ibadahnya sudah habis takutan juga lawan itu Nah, yang keempat yang ditakutkan itu adalah hari ini aku bisa sembahyang, esok belum tentu dapat taufik hidayah untuk sembahyang. Hari ini bisa Islam, masih beriman, esok belum tentu Islam dan iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang taat kepada Allah pun dituntut untuk selalu takut ini. Apalagi orang yang selama ini banyak melakukan pelanggaran hukum Allah melanggar apa-apa yang disyariatkan oleh Allah tentu dituntut lagi agar mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-148. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana budurnya Amin. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن, آه بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم